Hey, 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 halo Indomax, Indo Magazines. Nah, di sini tegang, di sana tegang. Di mana-mana, hatiku tegang. Kejadian tegang ini pun juga terjadi antar dua pesawat tempur, yaitu Inggris Typhoon yang berani-beraninya menghadang dua pesawat intai maritim anti kapal selam Rusia, yaitu Tu-142BR. Dikutip dari Sputnik News dan diwartakan kembali oleh Jakarta Greeter tertanggal 28 November 2020 kemarin, pesawat militer Rusia ini pun diketahui beroperasi di dekat perbatasan Inggris. Penerbangannya sendiri pun sebenarnya tidak melanggar wilayah udara Inggris, bos. Tetapi Inggris sepertinya ngotot dan sangat waspada. Tak main-main, Royal Air Force Inggris pun tegas, mengatakan bahwa dua pesawat Rusia ini dapat menciptakan bahaya yang bisa membuat maskapai penerbangan sipil mengubah rute penerbangannya guna menghindari manuver-manuver pesawat intai Rusia ini. Nah, dengan dikawal oleh pesawat tanker RAF Voyager untuk mengisi bahan bakar udara ke udara, Inggris pun mengerahkan jet tempur Typhoon-nya. Mereka terbang dari daerah Lowestoft pada hari Sabtu 28 November 2020 kemarin untuk mencegat dua pesawat intai Rusia ini. Royal Air Force Inggris pun terus memantau dengan hati-hati pesawat Rusia ini ketika terbang dekat dengan wilayah Inggris. Mereka terus membayangi dua pesawat intai Rusia tersebut untuk mencegah aktivitas provokatif yang mungkin bisa saja dilakukan oleh pesawat Rusia ini, bos. Nah, sedikit tambahan informasi, pesawat Tu-142BR ini sebenarnya merupakan pesawat pengintaian maritim bermesin turboprop dan pesawat perang anti kapal selam. Pesawat-pesawat ini pun berasal dari pesawat jenis pembom strategis turboprop Tu-95 yang sepertinya dimodifikasi, bos. Kemudian, ada lagi sebuah varian komunikasi khusus yang dinamakan Tu-142MR. Pesawat ini ditugasi dengan tugas komunikasi jarak jauh yang terhubung dengan kapal selam rudal balistik Soviet. Nah, artinya, jika ada apa-apa, mereka pun bisa saja memerintahkan kapal-kapal selam itu untuk meluncurkan rudal-rudal balistiknya ke arah musuh. Sekali tembak, cror, habislah cerita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.